Yo, balik lagi bersama gue Rai di Jebo TV. Nah, kali ini gue mau thrifting malam-malam nih guys, di pinggir jalan Pasar Senen. Iseng-iseng aja nih gue. Oke, langsung aja ke videonya. Tapi kalian jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini berkembang. Harungan nih guys. Guys, sekarang lagi di Pasar Senen berjalan. Ini berapa? Tanya deh. 10. Hah? Ya, cewek semua nih. Rp5.000. Jaket nih. Kapan tuh? Ini pocok guys. Pocok aja. 15.000. 15.000. 2 biji 15.000. Ambil 3 20. Lumayan nih. 15.000. Mantap. Oke, rajin. Ayo. Nah guys, kita jalan lagi nih guys. Ada apa nih sini nih? Pusing banget loh kepalaku. Kenapa pusing? Nah guys, sebagian udah mulai nutup nih guys. Kita ke bagian seperti biasa, harusnya dari sore sih. Dari sore tuh mantap. Mau deh mas kalau 5.003. Nih jadinya perempuan 5, ya yang belanja ya. Anggaran kita yang itu tuh 10.000 yang itu. Wah lucu tuh yang ini anggaran kita. Ya kan? Iya. Kita main si bapak. Hai bapak, minta izin apa izin? Minta izin. Sepuluh ribuan nih. Oh, ini lucu. Gambar es krim. Kalau aku pertama ini, terus nih. Ella ini.
ya di sebelah. Mas, say hi dulu dong. Hah? Yang nonton juga kan? Hah? Oh iya. Ini yang nonton video gua nih guys nih. Namanya siapa mas? Namanya Tommy. Tommy? Iya. Iseng-iseng nih? Iseng-iseng. Mantap-mantap. Sering nonton juga, nyabang. Iya, thank you bro. Iya. Oke, oke. Parno, parno. Yang? Kamu cukup kali. Ini adalah jaket namanya. Jaket. Boleh 5 ribuan. Ayo, itu bagus. 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 Goceng nih coy. Ini 10 ribu sayang. Hah? Yang ini 10 ribu yang ceban. Ini yang belanja nih. Nih yang belanja. Guys. Berapa sayang? 35 ribu saja. Ih lucu banget itu yang kuning. Enggak suka. Enggak suka. Oh gitu ya, kamu nonton sendiri loh. Ya kamu bareng-bareng aku dong. Kamu kan bisa di rumah. Kamu gitu ya. Berantem gara-gara film Dumbo nonton sendiri. Gara-gara baon semuanya. Di bawah juga. Iya. Aja dulu. Tuh lucu. Ya itu bagus warnanya. Ini ambil dulu nanti diambil orang. Coba lihat, lihat. Ih, itu gede atau kecil? M. Coba pakai dulu. Coba pakai dulu. Enggak percaya. Nih. Belakangin. Oh. Coba sini sini sini. Coba dari belakang. Enggak. Apa sih? Coba dulu. Beli. Kamu beli. Beli apa? Rahasia dong. Nanti sampai rumah. Maksudnya Cino atau apa gitu? Ya, sinis. Itu anak lah. Ini sini aku bekas toko banyak banget baju lucu. Ini juga sweaternya 35-an. Ayo sayang. On the road. Bajida Yohe. Sayang itu kembali kamu. Oh ya, makasih. Ayo, ayo, ayo. Mana? Tuh. Wih, anak metal. Apa ini? Baon anak metal. Sweater. Sweater nyaman banget itu buat serius. Itu namanya kardigan cowok bisa cowok.
sih. Dosenku sering pakai. Hah? Dosenku sering pakai itu nyaman banget buat ya buat nyaman-nyamanan aja. Masa sih? Kamu kalau suka beli aja nggak usah mikirin buat cewek atau cowok, takut nggak kelihatan maco. Takut nggak kelihatan maco. Ini. Semua kamu kayak gini sayang, pasti maco kelihatannya udah kayak apa aja. Baon si cowok metropolis. Wah. Ini lagi ada yang keselan nih. Nggak tahu nih kenapa. Ini lagi milih-milih. Padahal belanjanya paling banyak nih. Tiga 10.000 nih guys. Ini lagi. Pakai ini biar kece guys. Itu ya. Ini namanya topi. Namanya hat. Cari yang unik dong. Hat. Yang British. Ya, aduh sakit banget deh gue di sini kayaknya. Cepat. Bawon nyariin pasti. Hai, kamu nyariin aku ya? Kamu dong. Aku males. Lah, males kenapa? Nanti dimarahin ya? Bawon. Oh, enggak. Aduh, udah tahu aku lapar, kamu pakai nanya. Oh, lapar marah-marah ya? Enggak. Sayang, ayo makan. Enggak ih. Kamu pakai sweater kayak gitu. Itu lama banget. Biarin aja udah 1 menit. Mau cari. Banget udah jarang niche Louis Vuitton. Jajan ini nih, ikat pinggang, keren tuh. Yang itu ada nggak? Nggak ada. Ya elok, kenapa harus warna merah sih? Udah aku beli. Mau ke Babe. Jadi ada langganan namanya Babe. Ini berapa? 15 ya? Babe. Oh, itu Babe lagi diurut. Cari apa sih? Pull over. Oke guys, gua udah selesai belanjanya hari ini. Nanti sampai rumah gua bakal kasih tahu apa aja yang gua dapat di Pasar Senen malam hari ini. Oke. Di rumah. Oke guys, gua udah sampai di rumah. Kali ini gua bakal review hasil thriftingan gua di Pasar Senen ya, yang di pinggir jalan itu yang malam-malamnya. Oke. Oke guys, langsung aja nih kita buka. Ini gue ada dapat beberapa item ya. Yang pertama ini nih, gue dapat sweater cup ukuran XL coy.
ya biarpun warnanya agak sedikit turun sih, sekitar ya turun 15% lah, tapi gue masih bisa gue pakai nih buat gue motoran atau sekedar buat ngampus tuh lumayan lah. Ini gue dapet dengan harga 10.000 saja guys, gila murah banget kan. Oke, yang selanjutnya nih guys, gue bakal kasih lihat kalian gue dapet apa. Kaos lagi. Ini dia. Ini kaos buatan dari Korea ya. Ini gue dapetin dengan harga 10.000 aja guys. Lumayan nih. Dipakai buat ngampus, nongkrong, atau pergi jalan atau santai atau jalan-jalan atau apapun gitu guys. Oke, next yang terakhir nih ya. Gue beli celana kayak model-model Dickies tapi mereknya Wrangler guys. Masih bagus banget kan. Ini warna krim ya. Gua nggak tahu nih kalau di kamera kelihatannya warnanya seperti putih atau apa, krim. Ini cuman kotor aja, tinggal gua cuci ya. Seperti biasa gua cuci pakai air panas, gua rendam biar wangi dan bersih, terus gua setrika dengan ya biar nggak ngerusak warnanya atau ini ya, nggak usah panas-panas banget gitu guys. Itu celana gue dapetin dengan harga 35.000 saja guys. Oke guys, gitu aja hasil thriftingan gue di pasar Senen di trotoar ya, thrifting malam-malam ya, iseng-iseng aja gue pas lagi pengen aja sama cewek gue juga beli beberapa item. Dia kayak beli ikat pinggang, beli jaket, beli kayak pakaian dalam gitu ada ya. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini, semoga kalian terhibur dan tunggu vlog-vlog thrifting gua atau belanja gua atau review gua tentang barang-barang second, bekas atau apa ya. Ya kalau kalian pengen sharing-sharing silakan komen di bawah, aku pengen nanya, komen juga di bawah kalau pengen keep in touch sama gue. Ya kalian bisa follow gue di Instagram di @raygustav92 gitu guys. Mungkin kita bisa temenan, bisa follow-followan atau bisa nanya-nanya atau apa kan. Nah. Oke guys, jangan lupa bahagia. Kalau mau keren gak perlu mahal. Sampai jumpa lagi di next video. Dan terima kasih atas support kalian, karena sebentar lagi gue bakal 2000 subscriber guys. Oke, tanpa kalian gue gak bisa sampai di titik ini. Biarpun 100.000 atau 1 juta masih jauh, tapi gue tanpa kalian, tanpa support kalian, gue gak bakal bisa tetap semangat bikin konten thrifting ya. Kan kalau bikin konten thrifting tuh harus capek, panas ya kan, keluarin uang juga ya kan. Ya tapi berkat kalian, dengan dukungan kalian, dengan kalian klik subscribe dan like gitu kan, terus kalian komen nanya-nanya, itu kayak membuat semangat gue tuh membara terus gitu. Oke guys, sampai jumpa lagi di next video aja lagi. Oke, bye bye.